Seperti apa pengobatan penyakit kutil kelamin menggunakan obat Denatur Indonesia? Ini adalah solusi pengobatan secara herbal untuk membantu mengatasi penyakit kutil kelamin untuk Anda yang mungkin takut akan pengobatan operasi maupun pengobatan kimia lainnya, ya. Pengobatan ini bisa digunakan oleh pria dan juga wanita, entah itu wanita yang sedang hamil maupun wanita yang sedang menyusui. Apa saja obat yang digunakan oleh Denatur untuk mengatasi ataupun untuk membantu menyembuhkan penyakit kutil kelamin? Langsung saja, pengobatan yang digunakan untuk membantu mengatasi penyakit kutil kelamin oleh Denatur Indonesia adalah kapsul Gangji dan juga Gozia, pipeca dan bersih darah, dan juga dua salep luar yang bertujuan untuk merontokkan kutil kelamin. Itulah dua kombinasi pengobatan yang digunakan oleh Denatur Indonesia dalam mengatasi penyakit kutil kelamin pada pria maupun wanita. Silakan jika Anda berminat, untuk Anda yang mungkin sedang di luar kota maupun di luar negeri, di sini kami bisa membantu untuk masalah pengobatannya. Silakan Anda bisa konsultasikan terlebih dahulu supaya di sini kami pun bisa merekomendasikan untuk pengobatannya. Atau Anda bisa juga langsung datang ke tempat kami yang beralamat di Cilacap, Jawa Tengah, Jalan Raya Majenang Wanarja, kilometer 5, Perumahan Cendana Asri nomor 9. Di sini Anda bisa konsultasi langsung dengan konsultan dari Denatur Indonesia. Kunjungi fanspage kami yang sudah saya kaitkan linknya pada video ini, atau melalui Instagram dan juga toko online Shopee yang sudah saya kaitkan linknya pada deskripsi video ini. Dan semoga video penjelasan pengobatan penyakit kutil kelamin ini bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari pengobatan secara herbal. Dan jangan lupa klik like maupun subscribe pada video ini pada channel Mas Faqih Oi, supaya banyak orang yang mengetahui juga yang sedang mencari pengobatan penyakit kutil kelamin secara herbal. Saya Ahmad Faqih Baihaqi, berjumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat Denatur Indonesia.